Woi pasti. Woi bagusnya. G4 dia dah boleh 18 dah benda. Assalamualaikum, anda sedang menyaksikan Nasir Haris Motovlog. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi. So hari ni aku akan share dengan korang satu video walkaround motor kat belakang aku ni. Walkaround pendek je. Kemudian aku nak buat first ride impression juga dalam satu video yang sama. Selalunya aku asingkan kan. Sebabnya aku rasa motor ni aku dah pernah buat review, tapi itu tahun 2019 punya kalau tak silap. So yang ini adalah iteration yang baru, tapi tak adalah banyak sangat benda yang baru. So tak perlulah buat full walkaround kan. So tanpa buang masa, inilah motor dia. Ha, inilah dia Honda CB650R tahun 2022. Mantap. Okay, so seperti mana yang korang nampak ni, tak adalah banyak beza pun dengan model yang sebelum ni kan. Kira iteration yang terbaru, tapi tak adalah nampak sangatlah perbezaan, walaupun ada sebenarnya. So first sekali secara general je aku bagi tahu dia punya spek. Motor ni menggunakan engine 4 inline. Korang boleh nampak sini kan. Jarang lah nak dapat 650 yang 4 inline lagi dah kan. Melainkan yang 600 yang untuk race. Yang ini bukan. Yang ni memang purpose dia adalah untuk road use. Sebab tu dia belakang ada satu R. Kalau model yang sebelum ni CB650F untuk naked version, tapi yang ni letak R. Sebab apa? Sebab dia nak jadikan motor ni lebih sporty tapi still road oriented. Okay, engine ni kalau nak kata update, dia ada update sikit, tapi update tu sebenarnya lebih pada untuk lepas Euro 5 lah. Dari segi power gain bertambah, tapi memang sangat sikit. So engine ni menghasilkan 94 horsepower dekat 12,000 RPM, dan juga torque dia menghasilkan 64 Nm of torque dekat 8,500 RPM. Kalau korang nak dapat power daripada motor ni, memang kena tarik lebih sikit lah, sebab power dia dekat ujung-ujung. So kita go through sikit dari segi design dia. Memang macam apa yang dicakap, iaitu Neo Sports Cafe, tapi masih lagi selesa. Masih pakai handlebar, bukan clip on. Nampak ringkas, simple. Lampu mesti nak bulat. Lampu bulat tapi nice lah design dia. Ni kotor gila kan. Nampak lampu, walaupun sekarang ni tengah panas terik, tapi boleh nampak lah. Ni dia punya DRL. Kemudian dalam ni LED. Signal pun LED. Dan ni lampu belakang dia. Dalam kategori dia, aku rasa dia je yang memang nampak macam ni. Nampak macam adult sikit lah. Dia bukan nampak macam motor budak-budak. Sama macam CBR500 itu aku cakap motor tu lebih matang kan. Ni pun sama. Kalau korang tengok contohnya MT07, contohnya Duke ke apa ke, itu kan nampak macam motor budak-budak sangat kan. Yang ini tak, ini kira lebih nampak matang lah. Motor ni dari segi spek pun tak killers. Dia tak ada benda-benda yang macam high tech sangat. Tak ada. Cuma kalau dari segi security, dia ada HISS security system untuk motor ni. So kalau ada orang kononnya dia duplicate kau punya kunci, kemudian dia boleh buka ni kan, tapi dia still tak boleh jalan sebab ada HISS. Sebenarnya sebab tu aku tak buat full walkaround untuk motor ni, sebab dia sebenarnya tak banyak beza dengan model yang 2019 tu. Okey, aku mention sikit beberapa benda yang dia ubah, iaitu yang pertama sekali, fork dia ni memang nampak sama semua dengan radial caliper semua kan. Brake dia ni memang nice lah, ini floating disc tau. Fork dia ni kalau kau perasan, yang dulu dia tulis kat sini Showa je, tapi yang ini dia tulis SFFBP. Kalau tak silap aku, yang dulu pun separate function juga. Katanya lah dah upgrade lagi. Maksudnya dia masih SFFBP, tapi mungkin dia dah improve lah dari segi internal. Oh, kemudian speedo dia ni, sekarang ni kan tengah panas kan, matahari tengah panas gila. Speedo dia ni sebenarnya dia dah improve dari segi brightness apa semua. Sekarang tengah panas pun boleh baca. Kalau yang sebelum ni agak susah sikit. Selain daripada tu, dekat bawah seat ni, korang boleh buka kunci dia kat bawah. Dia ada charger USB, tapi USB Type-C. Sebenarnya compartment dia dalam ni simple je. Ada USB Type-C tu, kemudian korang punya owner manual dengan service manual. Dia dah ada compartment dekat sini, kotak. Memang nice lah, dia built in terus. Dan selain daripada itu juga, kalau korang perasan, tayar dia dah tak pakai tayar yang sebelum ni. Kalau sebelum ni dia pakai brand Maxxella kalau tak silap, yang ini Dunlop. Korang boleh tengok sendiri lah, memang nice lah ni. Saiz 180, depan 120. Kemudian ni dah makan sampai habis lah ni.
Mantap. So aku rasa tak ada apa sangat nak tunjuk. Tapi sebelum kita start motor ni dan dengar bunyi, aku nak tunjuk riding position dulu. So jom. Okay. Okay, tinggi aku adalah 176 cm. Dari segi riding position, korang tengok aku boleh flat footed, dua-dua kaki, dua-dua belah. Tapi kalau aku memang suka duduk belakang sikit. Jadi belakang sikit dia akan lebih mengangkang dan tinggi sikit lah. And then untuk posisi handlebar, dia agak leaning forward. Dia forward macam ni lah. Tak apa, nanti pasal riding position ataupun ergonomik ni kita cerita tentang motor. Sekarang kita dengar bunyi dulu. Okay, bismillah. Ui, nice, nice. Okay, aku try limiter sekali je. Alright. Enough, enough. Jom kita naik atas motor. Okay, so aku dah ada atas motor CB650R tahun 2022. Warna dia ni, dia panggil jeans blue kalau tak silap. Memang okay lah, dia ada manik-manik sikit. Okay, dari segi first impression, motor ni memang nampak premium dan tak ada apa yang nampak cheap. Seriously. Okay, jom. Bismillah. Motor ni tak ada gear shifter . Kalau korang yang memang betul-betul minat inline 4, korang boleh tengok lah motor ni. Seriously, memang bunyi inline 4 betul-betul lah. Tak main-main lah. Corner sikit. Handling dia memang nice. Aku ingat nak test sikit lah karang robot ni kan. Nice gila, nampak dia ada blinking. Dia tahu kau tengah decelerate dengan begitu agresif, dia bagi warning kepada orang belakang. Woi, pasti. Woi, power shot. G4 dia dah boleh 18 dah benda. Woi, kau kena tarik dia sampai red line, seriously. Nice, hey. That's my boy. Kau nampak, kau boleh bawa dia macam hooligan macam tadi dan dia deliver. Kemudian kau boleh bawa seperti seorang yang sangat matang. Macam ni, G5 bawa 60 dan motor ni tak ada hesitation lah. Kau pulas dia, dia pergi. Nampak? So senang jugalah untuk beginner. Dan dia punya form factor pun, motor ni rasa compact gila. Itu yang best tu. Tengok ni, aku tarik daripada G5 . Wah, dia tak ada masalah langsung. Nice. Hey, jangan bawa macam aku. Aku nak test dia tadi. Nice lah, nice. Walaupun motor ni compact dan kau rasa agile, dia tak menakutkan. Handling dia bagus lah, senang cerita. Dia tak mudah untuk tank slap. Walaupun dia boleh lah. Kalau kau tengok tadi pun, kau tahulah dia boleh untuk tank slap. Bahaya kat tengah corner tank slap kan. Kalau korang beginner baru dapat motor ni ke apa kan, mungkin korang baru graduated daripada orang kata apa, range kapcai. Kalau korang nak bawa motor ni, jangan tarik sampai red line lagi. Korang biasakan dulu. Kalau korang nak dapat keseronokan dia yang maksimum, yes, tarik sampai red line. Tapi kalau korang tak pandai lagi, belum biasa lagi, tak boleh lah, tak boleh. Jangan, step by step lah. Dan kalau korang happens to be ready untuk tarik sampai red line tu, dia punya full potential sebenarnya motor ni memang nice. Seriously, aku rasa sebab tu lah Honda letak 4 inline dekat motor ni. Somehow kau tengok lah, bawa perlahan, kau rasa tenang je. Kau tak rasa macam overly character sangat motor tu. Macam ada certain kalau motor V-twin, motor-motor hooligan tu lah,
Ah, dia macam nervous sikit tau. Ini tak ada, ni memang tenang, sangat tenang. Okey, aku tak cerita lagi pasal ergonomik. Sebenarnya untuk motor ni dari segi ergonomik dia lebih leaning forward. Kira kategori motor yang Honda punya range, dia kira sporty tau. Tak adalah macam tak selesa. Dia selesa obviously sebab dia pakai handlebar, tapi dalam masa yang sama dia juga sporty. Ha, dia sebenarnya ada masalah sikit lah kalau korang compare dengan CBR 650R. Sebab sebenarnya aku rasa dia punya riding sensation tu hampir sama. Deciding factor dia lebih kepada kau minat motor fairing ke, kau minat motor naked ataupun cafe. Ha, itu je deciding factor dia. Sebab bagi aku, bila aku test dua-dua motor ni, rasa macam tu. Kalau aku, aku pilih yang ni, aku pilih naked. Sebab aku rasa dia punya riding position dia ni memang connect kau dengan jalan dengan motor. Faham tak? Maksudnya depan ni rasa kosong kan. Oh, rasa best tu. Dulu aku beli Monster tu pun, aku bukan minat motor naked tau. Banyak orang salah faham. Aku sebenarnya minat motor yang pure, ha, yang rasa asli, ha. Ha, sebab tu aku minat cafe racer. Bukanlah aku minat cafe racer tu sebab motor klasik ke apa. Aku minat tu sebabkan dia punya sensation kau bawa motor cafe racer tu lain, ha. So motor ni ada, ada rasa macam tu. Dia menyebabkan kau rasa kau dekat dengan jalan, ha. Depan kau kosong, tak ada fairing, tak ada apa. Tak semua naked macam tu tau. Ada certain naked tu dia tak ada fairing, tapi oh nak letak windscreen dah apalah. Aku pun tak minat tu semua tu. Naked yang macam ni, yang macam ada style-style cafe ni, memang aku suka. Oh, pasal harga dia aku letak kat bawah. Ha, aku rasa harga dia tu kira berbaloi lah untuk motor ni. Cuma motor ni laku keras, jadi tak ada stok. Korang kena tanyalah dengan Big Wing bila dia orang ada stok. Mungkin ramai orang tertanya, bang, motor ni sesuai ke tak buat daily, ha, pakai harian? Kalau kau tanya aku, aku rasa kena buat satu video lain lah. InsyaAllah next video aku akan ceritakan pendapat aku sama ada motor ni sesuai ke tak guna daily, kepada orang yang mampu lah. So video ni aku rasa sampai sini je dulu. Aku harap korang dapat lah sedikit sebanyak macam mana dia punya performance kan. Kalau korang nak support channel ni, korang boleh dapatkan official merchandise dan Haris Motor Vlog. Ni pun aku nak pergi hantar parcel. Terima kasih kepada kawan-kawan yang beli merchandise aku ni. Kita jumpa pada video yang akan datang. Seperti biasa, jangan lupa like video ni, share dan subscribe. Assalamualaikum.